nanti bait Allah itu akan dibangun lagi di Yerusalem. Nah sampai hari ini kebanyakan orang yakin bahwa itu akan dibangun di tempat Dome of the Rock. Yaitu Masjid Kubah Emas. Karena dipercaya bahwa Abraham pernah mempersembahkan anaknya Ishak di tempat itu. Jadi kemungkinan tempatnya akan ada di situ. Masalahnya kalau masjid diruntuhkan, diganti menjadi bukan gereja ya, diganti oleh bait Allah. Apa nggak perang dunia ini? China, India, kemungkinan akan berkoalisi. Kim Jong-un kelihatannya akan di sana, saudara-saudara. Ya posisinya, Jepang, barangkali, Korea, selatan, atau apa, kita nggak tahu siapa komposisinya, tapi negara-negara Timur 200 juta akan menyerang Israel. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat, berdasarkan sejarah, bait Allah pernah ada dan telah dihancurkan berkali-kali. Dan bait Allah tersebut akan dibangun kembali. Apa maksudnya ini? Apa tanda-tandanya dan siapa yang membangunnya. Mari kita belajar, semoga memberkati. Nah saya percaya bahwa perang itu sebetulnya adalah tanda zaman. Karena dalam Matius 24 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Peperangan merupakan tanda akhir zaman. Nah di dalam akhir zaman ini akan ada dua perang besar yang kita perlu waspadai. Yang pertama disebut sebagai perang Gog dan Magog. Itu dicatat dalam Yeskiel 38 dan 39. Dan yang kedua adalah perang Harmagedon. Wahyu 16, Wahyu 9. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah perang Gog dan Magog. Dan ini agak dekat dengan masa hidup kita. Dalam Yehezkiel 38 ayat 2 sampai 6 firman Tuhan bilang begini. Hai anak manusia, tujukanlah matamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung Negeri Mesek. Kata Raja Agung itu berasal dari kata Ibrani Ros dan orang menghubungkannya dengan istilah Rus, Rusia. Hai anak manusia, tujukanlah matamu, mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung Negeri Mese dan Tubal, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal, Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu... ...dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu... ...yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap... ...suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil... ...dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka... ...dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh balak tentaranya... ...Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya banyak bangsa menyertai engkau. Yehezkiel 38 ayat 14 15. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu. Dari mana? Dari utara sekali, kalau kita lihat peta dunia, maka di atas Israel sebelah utaranya itu Turki, dan akan menjadi mitra daripada negara di atasnya lagi, di utaranya lagi, yaitu Rusia, atau negara yang dulu disebut sebagai Uni Soviet. Nah, disebut ada beberapa nama di sana. Kalau saya baca di dalam kejadian 10 ayat 1 sampai 3, dikatakan demikian. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Lu. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Gog itu bicara tentang Rusia, Magog Mese, Tubal adalah negara-negara bekas Uni Soviet, misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Azerbaijan. Persia adalah Iran. Gomer dan Betogarma adalah Turki dan Syria. Put adalah Libya. Ethiopia itu meliputi Mesir pada zaman dulu juga Sudan. Nah, ini adalah negara-negara yang akan berkoalisi dengan Rusia untuk menyerang Israel. Tetapi ada yang tidak akan ikut koalisi Rusia menurut Yeskia 38 ayat 13. Yaitu Sheba Dedan. Dan ini adalah negara Zazirah Arab. Jadi kemungkinan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain tidak akan pro kepada Rusia. Lalu Tarsis itu bicara soal Inggris. Eropa. Dan Eropa terkait dengan Amerika Serikat tentunya. Karena kita tahu bahwa Amerika itu adalah dulu orang-orang Eropa yang pindah ke benua ini. Mereka tidak akan pro kepada Rusia, tapi kalau kita lihat catatan Alkitab, nggak akan bantu Israel. Karena Tuhanlah menurut catatan Alkitab yang akan turun tangan untuk membantu Israel sebagai umat pilihannya. Nah, jadi ketika mereka dikepung oleh negara-negara, Rusia datang menyerang Israel, kita harus tahu tanda zaman sudah dekat. Kalau Israel sudah diserang, Gog dan Magog terjadi. Itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat yang kita tidak pernah tahu. Atau juga bisa waktu yang lebih panjang tergantung kemurahan hati daripada Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi kalau Rusia menyerang Israel? Yang pertama saya lihat Tuhan akan menghukum Gog. Karena di dalam Yeskiel 39 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Aku akan mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan yang akan berperang. Dia memberikan bencana-bencana alam kepada pasukan yang menyerang Israel. Akibatnya orang-orang yang menyerang Israel, mayatnya akan dikubur selama tujuh bulan. Yeskiel 39, ayat 11 dan 12. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana dia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikuburkan dengan semua halayak ramai yang mengikutinya dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai gog. Ayat eh, 12. Kaum Israel akan mengubur mereka selama berapa lama? Tujuh bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Lalu kemudian senjata gog akan dibakar selama tujuh tahun. Yeskia 39 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api. Serta membakar semua perlengkapan senjata gog. Yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama tujuh tahun. Orangnya dikubur tujuh bulan, senjatanya dibakar tujuh tahun. Ini akan terjadi dengan Rusia dan negara-negara yang menyerang Israel. Kemungkinan besar pada waktu itu akan terjadi pertobatan 144.000 orang Israel. Artinya semua orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umatnya akan diselamatkan. Nah berikutnya ada perang yang disebut Harmagedon. Wahyu 16 ayat 12 dan 16 bilang gini. Dan malaikat yang kena menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah mana? Timur. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi perang Gog dan Magog, utara dan selatan, Rusia dan juga negara-negara Afrika itu akan menjepit Israel. Tapi di kemudian hari ada perang kedua yaitu barat, negara-negara barat dengan negara-negara timur akan menjepit Israel. Jadi kalau utara, selatan, barat dan timur ya perang dunia saudara. Jadi perang kedua ini adalah perang Harmagedon. Menariknya perang Harmagedon ini akan diawali dahulu dengan tujuh tahun pemerintahan antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Daniel 9 ayat 27. Raja itu, antikris maksudnya, akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa, artinya tujuh tahun. Ini masa pemerintahan antikris. Pada pertengahan tujuh masa itu, artinya tiga setengah tahun, dia akan mengakhiri persembahan korban dan persembahan sajian, dan di atas sayap kekejian akan datang pembinasaan sampai kesudahan yang telah ditetapkan akan menimpa pembinasa itu. Jadi sebelum perang Harmagedon akan terjadi satu pemerintahan selama tujuh tahun. Kita nggak tahu namanya siapa, tapi Alkitab menjulukinya sebagai Antikristus. Dan Antikristus ini akan membuat perjanjian damai dengan Israel. Supaya Israel bisa membangun kembali bait Allah. Saudara, kemungkinan antikris ini akan muncul dari negara Uni Eropa. Sekali lagi kemungkinan karena Alkitab menunjukkan dengan jelas ayat-ayatnya, tapi dalam konteks sekarang apa itu? Nah, di sini ada penafsiran dan kemungkinan itu dari Uni Eropa di mana 10 negara bersama-sama di bekas kerajaan Romawi yang dahulu akan bergabung dan Antikris akan mendukung Israel untuk mendirikan kembali Bait Suci yang disebut sebagai bait suci yang ketiga. Bait Allah yang pertama itu didirikan oleh Salomo, sangat megah dan bagus. Tapi kemudian dihancurkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian Israel ditawan selama 70 tahun ke Babel, tetapi atas pemerintahan koresi dari kerajaan media Persia yang mengalahkan Babel, mereka boleh balik kembali. Kita kenal Zerubabel, Nehemia, Esra, balik kembali ke Yerusalem, dan dia membangun kembali bait Allah yang sudah runtuh itu menjadi bait Allah yang kedua kecil, tidak bagus. Tapi kemudian hari Herodes untuk menarik simpati orang Yahudi memperluas tembok tersebut, memperluas bait sucinya. Dan sampai hari ini kita bisa lihat bait suci itu masih ada sisanya. Karena bait Allah yang paling besar itu dibangun oleh Herodes, lebih besar dari bait Allah Salomo. Tetapi kemudian tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma dan orang Yahudi terserak selama berabad-abad ke seluruh dunia. Sisanya itu disebut sebagai tembok ratapan ya yang di ujung sebelah kanan ini. Pertanyaannya begini. Nanti Bait Allah itu akan dibangun lagi di Yerusalem. Posisinya di mana? Nah, sampai hari ini kebanyakan orang yakin bahwa itu akan dibangun di tempat Dome of the Rock yaitu Masjid Kubah Emas. Karena dipercaya bahwa Abraham pernah mempersembahkan anaknya Ishak di tempat itu, dipercaya juga oleh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, naik ke surga dari batu tersebut. Saudara, jadi kemungkinan tempatnya akan ada di situ. Masalahnya, kalau masjid diruntuhkan, diganti menjadi bukan gereja ya, diganti oleh bait Allah. Apa enggak perang dunia ini, dan ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Namun, saudara, walaupun pada tradisi Yahudi sampai hari ini percaya bahwa tembok itu atau bait Allah itu ada di Dome of the Rock, tapi menurut Alkitab dan penggalian arkeologi, kalau kita selidiki dengan seksama, ternyata bait Allah itu ada di tempat pengirikan orang yang namanya Ornan, dua tawari tiga satu, dan ada di atas mata air Gihon, satu raja raja, satu ayat tiga Masalahnya di Dome of the Rock itu tidak ada air yang mengalir, hanya ada batu besar. Kenapa di bait Allah perlu ada air yang mengalir? Karena bait Allah itu kan tempat persembahan korban, itu korbannya banyak sekali, darah di mana-mana. Kalau nggak ada mata airnya, gimana mereka punya kemampuan untuk membersihkan darah tersebut? Jadi di tempat itu dulu ada mata air. Nah, Yesus bilang tidak ada batu bertumbuk di sana karena dihancurkan. Dan kita lihat juga, tidak ada mata air di sana, sehingga beberapa kelompok mengatakan kemungkinan itu bukan di Dome of the Rock, tetapi di sampingnya, di samping kirinya. Jika itu benar, maka bisa jadi bait Allah akan dibangun di sebelahnya, bukan persis di Dome of the Rock. Dan kalau ini terjadi, mungkin akan lebih bisa diterima daripada bangunan masjidnya dihancurkan. Tapi mana yang lebih banyak percaya? Orang lebih banyak percaya di Dome of the Rock. Dan ini masih menjadi pergumulan, saudara, juga bagi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Nah, setelah tiga setengah tahun, Antikris akan mengingkari perjanjian. Karena gini, Antikris memerintah tujuh tahun. Dia bikin perjanjian damai dengan Israel. Kamu boleh bangun bait Allah. Tapi setelah bait Allahnya dibangun, pertengahan perjanjian itu dia batalkan. Karena antikris minta dia yang disembah sebagai Tuhan. Dia akan menjadi penguasa dunia. Dan dia minta disembah sebagai Allah. Kalau tidak mau, maka orang-orang akan disiksa sampai mati. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia akan masuk ke Bait Allah, dan dia bilang, "Sembah Aku, karena Aku adalah Allah." Dan tentu orang Yahudi tidak mau menyembah Antikris, dan mereka akan dibantai. Nah pada waktu itulah Israel akan diserang oleh bangsa dari timur. Jumlahnya 200 juta orang. Karena dalam Wahyu 9 ayat 15 dan 16 dikatakan, maka dilepaskannya nyala keempat malaikat yang disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah mereka jumlah tentara itu ialah 20 ribu laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Jadi berapa jumlah orang yang datang dari timur untuk menyerang Israel? 200 juta. Saya percaya China akan datang. Karena konflik persaingan Amerika, China sekarang juga makin hari makin meningkat saudara. Dan China tidak akan pernah mau dikuasai oleh Amerika atau negara barat. Dan akan beng konflik itu terjadi. Pusatnya adalah Yerusalem. 200 juta orang akan datang. Kalau Cina nggak ikut perang, nggak mungkin bisa 200 juta. Negara mana yang bisa kirim 200 juta, saudara, kalau Cina nggak ikut serta? China, India, kemungkinan akan berkoalisi. Kim Jong-un kelihatannya akan di sana, saudara-saudara. Ya posisinya. Jepang barangkali, Korea, Selatan, atau apa. Kita nggak tahu siapa komposisinya. Tapi negara-negara timur 200 juta akan menyerang Israel. Posisi Indonesia di mana? Tidak jelas, tapi ini petanya yang kita harus tahu. Setelah utara Rusia dan selatan Afrika berkoalisi menjepit Israel, Tuhan hujani dengan bencana alam: hujan es, hujan batu, dan sebagainya. Orang-orang mati lalu kemudian timur dan barat akan menjepit Israel, rebutan saudara-saudara. Nah, pada waktu itulah di akhir Perang Armageddon, Tuhan Yesus akan datang dan antikristus akan ditangkap. Lalu Nabi palsu juga akan dilemparkan bersama-sama ke lautan api yang disebut sebagai Gehenna atau neraka. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Dan saya mau bilang, penguasa neraka itu bukan setan. Siapa yang bikin neraka? Tuhan, neraka diciptakan untuk apa? menghukum setan. Neraka tidak diciptakan untuk menghukum manusia sebetulnya. Karena manusia ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kalau manusia dengan kehendak bebasnya melawan Tuhan terus. Dan bilang biarin sedih saya masuk neraka aja. Lumayan banyak bintang filmnya. Saudara dengan kehendak bebas akan masuk ke dalam neraka. Dan siapa yang akan menyiksa orang-orang yang masuk neraka? Bukan setan, banyak gambaran pikir begini, setan akan duduk di singgah sananya, ha, 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 lalu dia tusuk orang, bikin sate dan sebagainya. Enggak saudara, di neraka yang paling berat hukumannya adalah Lucifer. Setan, bagaimana dia bisa menyiksa orang lain, wong dia yang paling disiksa. Itu gambaran yang paling Alkitabiah Karena mereka akan disiksa oleh nyala api, dan penguasa sorga, termasuk penguasa neraka, penciptanya adalah Tuhan. Tuhan akan memberikan pahala kepada orang yang takut akan Dia, tapi akan menghukum mereka yang mengikuti jalan hidup daripada si iblis. Jangan sampai masuk neraka. Kita percaya Yesus, Tuhan menyediakan sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya boleh katakan, boleh juga ketik bagi saudara yang online. Saya mau masuk sorga. Dua tiga. Saya mau masuk sorga. Saudara mau masuk sorga? Haleluya. Ketik ya. Saya mau masuk sorga. Caranya gimana? Percaya kepada Yesus. Maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Nah, kalau Yesus datang, Dia akan mendirikan kerajaan seribu tahun damai di dunia ini. Dia akan mendarat. Di Bukit Zaitun, bukan di Philadelphia, percayalah saudara, dia akan mendarat di Bukit Zaitun. Dia akan menggenapi janji kepada Abraham, karena Tuhan pernah ngomong gini kepada Abraham: "Israel itu teritorialnya dari Sungai Mesir, Nil sampai Sungai Efrat di Irak. Jadi, wilayah Israel itu akan besar dari Mesir sampai ke Irak, dan Tuhan pernah bilang kepada Daud bahwa di atas tahta Daud..." akan datang raja yang kekal, yang tahtanya kokoh selama-lamanya. Siapa keturunan Daud yang pernah jadi raja kekal? Nggak ada, semuanya mati. Kecuali nanti Yesus. Karena itu Yesus digelari sebagai anak Daud. Bukan sekedar keturunan Daud. Tapi dia adalah Mesias yang akan datang. Jadi kalau saudara Natalan kadang nyanyi malam kudus kan. Ada bait yang bilang begini. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Itu bukan sekedar Yesus anaknya Daud, keturunannya Daud. Tapi dia adalah keturunan kesekian dari Daud yang akan memerintah sebagai Mesias. Raja yang kekal sampai selama-lamanya. <tuh>. Kan itu percayalah kepada dia. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Selanjutnya, kerajaan seribu tahun ini akan merger, akan bergabung dengan langit baru dan bumi baru, karena langit dan bumi baru yang sekarang, yang lama ini, akan lenyap, saudara sekalian. Dan Tuhan akan mengganti dengan langit baru dan bumi baru, ibu kotanya adalah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Kerajaan seribu tahun, bukan di sorga, di bumi, ibu kotanya. Yerusalem yang ada di Palestina, tetapi nanti Yerusalem baru turun dari sorga ke bumi yang baru, dan itulah kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh hambanya, dapat kita simpulkan bahwa perang yang terjadi di dunia ini ada kaitannya dengan tanda-tanda zaman dan akan mengarah kepada perang besar yaitu perang Gog dan Magog dan perang Harmagedon dan semua perang yang besar tersebut akan berpusat atau bersentral di Israel. Oleh sebab itu sahabat khotbah populer ada tiga hal penting yang harus kita lakukan untuk menyongsong perang besar dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus menjemput orang percaya. Yang pertama, marilah kita mempelajari Firman Allah lebih dalam, pahami dengan sungguh-sungguh kebenaran Firman Tuhan terkait dengan tanda-tanda zaman yang di mana. Tanda-tanda tersebut adalah perang, dan hadirnya nabi-nabi palsu, alam semesta tidak bersahabat lagi dengan dunia. Tujuannya supaya kita tidak mudah tersesatkan, supaya kita tidak terkecoh, mudah diombang-ambingkan oleh segala tipu pengajaran, karena nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu ada di mana-mana, dan mereka siap untuk menyesatkan kita, membuat kita untuk tidak percaya lagi terhadap firman Allah. Apalagi dasar yang mereka gunakan bukanlah firman Allah. Tentu, ini masalah besar buat orang percaya, karena otoritas tertinggi orang percaya adalah firman Allah atau Alkitab. Yang kedua, marilah berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Murnikan hatimu, pastikan hatimu tulus mengikut Tuhan. Jangan sampai mengikut Tuhan, tapi motivasinya adalah uang. Menderita sedikit langsung mengatakan, "Tuhan, di mana? Mengapa tidak tolong saya?" Menderita sedikit berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Ini adalah pengikut Tuhan yang memiliki iman semu. Kalau kita memiliki iman yang teguh dalam Tuhan, pasti kita tidak berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Justru kita akan bersemangat dalam Tuhan. Karena dalam penderitaan, dalam tantangan, iman kita bisa semakin tumbuh karena Tuhan menolong. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan mujizatnya kita harus sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan. Apalagi nabi-nabi palsu, antikris semakin gencar untuk menyatakan dirinya. Dan kalau dia menyatakan dirinya secara terang-terangan, maka kesudahan dunia akan dimulai. Yang ketiga, marilah kita saling mendoakan. Doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Doakan gereja secara universal. Agar terus diberikan penghiburan, kekuatan, semangat yang tinggi untuk menantikan kedatangan Tuhan. Karena di masa-masa akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan mulai berbelok. Anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Dengan doa yang kita panjatkan, mereka akan terbantu untuk terus disegarkan dalam Tuhan. Kita doakan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bersemangat untuk memberitakan firman Allah. Firman Allah harus terus diberitakan karena firman ini harus didengar banyak orang, supaya orang tersebut diselamatkan. Jangan sampai kita berhenti menyampaikan firman kepada orang-orang berdosa karena ini adalah amanat agung tercatat dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarkan setiap pengajaran yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan saya berdoa, kiranya Allah damai sejahtera selalu menyertai sahabat dimanapun berada, dan Tuhan memberkati sahabat dengan segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.